Nikita Mirzani bercerita baru membeli sebuah mobil mewah. Mobil itu diakui dibelinya seharga 7 miliar. Menurut Nikita, dengan harga semahal itu membuat mobil Range Rover yang dimilikinya tersebut cuma bisa dimiliki kalangan tertentu. Yang make cuma orang kaya doang. Yang miskin nggak bisa beli, bener gue mah, harganya mahal 7 miliar ke atas katanya. Harga yang mahal tersebut menurut Nikita Mirzani sebanding dengan fitur yang ditawarkan oleh mobil tersebut. Di dalam mobil itu disebutnya sangat nyaman dan ada beberapa fitur menarik. Gede banget, keren, ada kulkasnya kayak alpat gitu, bisa tidur, suspensinya bisa naik turun. Lebih mahal ini. Gue bilang mau tukar, oh boleh ya udah tukar. Dan lebih pewelah nanti lo lihat deh mobilnya, bebernya, Range Rover ternyata bukan mobil pertama incarannya. Wartis yang akrab disapanya itu sebelumnya mengidamkan memiliki sebuah Porsche. Jadi kemarin kan gue mau beli Porsche nih, ternyata pas mau beli, Porsche datang. Ada mobil baru Range Rover 2020, kata Nikita Mirzani. Detik.com, jadi bagaimana menurut Anda?